Syarizat Jalil menjangkakan isu NFC terus diulang dalam usahanya kembali menjadi ketua wanita UMNO menjelang pemilihan parti itu tidak lama lagi. Bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat itu berkata beliau tidak kisah isu berkenaan dimainkan semula walaupun nama suaminya sudah dibersihkan selepas dibebaskan mahkamah pada 2015. Suami Syarizat, Saleh Ismail, yang sebelum ini didakwa atas dua pertuduhan melakukan pecah amanah melibatkan RM49.7 juta dilepas dan dibebaskan Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 2015. Syarizat ketika mengulas lanjut berkata hanya pihak menentang UMNO akan sentiasa menjadikan kontroversi NFC sebagai agenda permainan politik. Beliau berkata tujuannya kembali bertanding bagi mengembalikan taring wanita UMNO agar kembali diyakini dan kehadapan berbanding sayap wanita parti lain selain menjuarai isu kewanitaan dalam suasana dunia sudah berubah.